Assalamualaikum and hi and bersama kami dalam Sembang Lebat. Dan kali ini kita akan bercakap mengenai Huawei. Yang mana mereka baru saja menerima sekatan daripada US. Dan sebelum itu kita akan kenalkan barisan editor yang ada di sini, iaitu Tadir Fahim Zaha. Hai. Tadir Fazil Halim. Tadir Efi Saruddin dan juga Ari Ismail. Dan kita nak bercakap mengenai semua perkara-perkara yang terlibat mengenai sekatan terhadap Huawei ini. Dan kita nak bercakap mengenai pendahuluan dia lah. Okay. Kenapa US menyekat Huawei? Okay, kita boleh bercakap daripada dua pandangan. Di satu yang ini sebab yang dia katakan. Sebab yang dikatakan ialah kononnya Huawei ini melakukan intipan terhadap diorang punya customer. Dan Amerika merasakan bahawa teknologi semua kelengkapan network yang mereka gunakan di Amerika Syarikat misalnya adalah bahaya kepada security negara. Dan oleh sebab itu mereka melihat adanya ancaman daripada security ini, kata tak boleh lagi pakai komponen-komponen yang dihasilkan atau menggunakan teknologi yang dihasilkan oleh syarikat dari Amerika Syarikat. Dan inilah sebab ini juga kenapa US tidak menyekat syarikat-syarikat China lain. Iyalah, sebab pasal kita tahu bahawa macam ada orang cakap, ada bila saya tengok komen dekat Amaz misalnya, katakan lepas ni Oppo lah kena, lepas ni Xiaomi kena. Tidak tepat ya, pasal Oppo dan Xiaomi tidak ada pegangan dalam menghasilkan kelengkapan telco. Betul. Macam kita tahu sebelum ini ZTE pun kena, dan ZTE juga menghasilkan kelengkapan telco. Dan macam saya ada cakap tempoh hari bahawa teknologi 5G ini dipelopori oleh syarikat Asia. Dan 4G juga yang jadi forefront kepada teknologi ini di rantau kita misalnya adalah ZTE dan juga Huawei. Dan di negara-negara barat sekalipun, jika mereka mencari kelengkapan telco yang berharga amat murah dan mampu milik, dan di Amerika misalnya, saya difahamkan bahawa untuk kawasan luar bandar mereka tak gunakan kelengkapan yang mahal, jadi mereka memilih untuk menggunakan Huawei. Jadi mereka atas sebab-sebab ini kata, oh sekarang ada kelengkapan ini, diorang akan spy kita. Walaupun setakat ini, setahu saya daripada pembacaan saya sejak seminggu lebih ini, tidak ada bukti sekalipun diberikan bahawa memang Huawei melakukan intipan terhadap kerajaan ataupun orang-orang yang menggunakan kelengkapan mereka. Jadi ini sebab rasmi yang diberikan oleh kerajaan mereka, dimasukkan dalam entity list. Jadi ada 60 lagi syarikat lain yang berkait rapat dengan Huawei tak boleh beli kelengkapan teknologi daripada Amerika Syarikat. Tetapi sebab utamanya mungkin adalah kerana ingin menggunakan Huawei sebagai leverage untuk melakukan, untuk meminta China menerima diorang punya trade deal. Seperti kita umum, atau kalau pembaca tak tahu, bahawa Amerika cuba mendapatkan tarif sehingga 25% terhadap barang daripada China yang dibawa masuk ke negara mereka. Selama ni diorang merasakan bahawa trade yang mereka lakukan adalah tidak seimbang, kerana apabila barang Amerika masuk ke China misalnya, mereka dikenakan duty yang tinggi. Tetapi apabila barang China pergi ke Amerika, duty mereka adalah rendah. Jadi kata ni tak adil. Jadi mereka cuba nak restructure balik diorang punya persetujuan tu. Dan malang sekali dalam hal ini, diorang katakan Huawei digunakan sebagai penimbang nak kena untuk memaksa China untuk terima. Malahan Presiden Trump sendiri dah keluarkan kenyataan 2 hari yang lalu mengatakan bahawa jika China nak nego masukkan Huawei dalam nego balik, kita tak ada masalah. Adalah agak aneh, tiba-tiba dia kata boleh nego, sedangkan sebelum tu dia keluar kenyataan bahawa Huawei ini berbahaya security. Jadi macam, boleh katakan macam Presiden Trump tersalah cakap. Adakah itu sebab sebenarnya, kita pun tak tahu sekarang. Tapi apa yang kita boleh tetapkan, kita boleh beratkan di sini ialah setakat ni tak ada lagi bukti bahawa Huawei melakukan intipan terhadap Amerika Syarikat. Nampak apa, agak kecil-kecil situ. Sebab macam nampak sebelum ni kita ingat memang Amerika amat serius. Tapi bila Trump mengeluarkan statement yang mereka boleh berbincang, macam tak masuk akal. Macam tak masuk akal. Sebab ini ada konspirasi. Semuanya politik. Macam ada something yang dia nak sebelum ni. So macam ZTE, sebelum ni kita dengar dia pun termasuk dalam sekatan tu. Macam mana dia orang boleh keluar daripada sekatan US? Okay, sebenarnya tu ZTE kesnya berbeza. ZTE bukan kerana dia orang intipan. ZTE kerana mereka telah menjual teknologi telco di negara-negara seperti Iran dan Korea Utara, tak silap saya. Jadi itu melanggar pihak apa yang sekatan yang kena oleh PBB. Itu sebab dia. Dan mereka untuk mereka kembali semula kepada perniagaan telco, membeli semua kelengkapan pada Amerika Syarikat ini, mereka bersetuju untuk membayar denda dalam sekitar beberapa bilion dolar.
Dan pada waktu yang sama, kesemua diorang punya board of director letak jawatan secara serentak diganti dengan yang baru, dan meletakkan satu pegawai daripada Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat pada kawasan tersebut untuk memantau diorang punya perniagaan selepas itu. Jadi adalah satu yang agak drastik, satu yang yang amat bayaran yang sangat tinggi dikenakan. Dan pada masa yang sama, hilang sikit autonomi kerana meletakkan wakil Amerika Syarikat di dalam perniagaan mereka sendiri. Kalau anda perasan pun, ZTE punya itu sejak kes itu dah slow pembangunan telefon pintar sejak sejak waktu itu. Dan adakah benda yang sama juga akan dikenakan dekat Huawei kalau nak lepas daripada sekatan ini? Logiknya mungkin ada situ, ada ada kebenaran, mungkin itu yang mereka terpaksa lakukan. Tetapi tak nampak, pasal berbanding dengan ZTE, Huawei adalah lebih besar. Huawei adalah syarikat yang orang kata lebih rapat pada kerajaan China. Jadi tak tahu apa, apa lakukan. Dan menarik sekali, pengasas Huawei sendiri mengatakan bahawa mereka sekarang bersetuju untuk menandatangani kontrak no spying contract kepada mana-mana negara yang rasa rasa macam ada ancaman. Mereka sanggup buat deal sampai begitu sekali untuk mengembalikan semula diorang punya perniagaan, yang kini boleh dikatakan diorang dah push berbilion-bilion yuan untuk jual pelbagai kelengkapan. Dan di Malaysia sendiri kita tahu mereka punya kelengkapan digunakan untuk testing 5G. Dan sekarang ialah tiba-tiba semua orang nak roll out 5G, semua orang nak cari klien. Kalau mereka tak buat sekarang 5G, habis habis. Pasal sekarang inilah yang orang kata next level punya sambungan internet, capaian perhatian muda alih yang terkini. Jadi tak tahu sama ada mereka akan berjaya atau tidak. Dan itulah menarik lah tu. Jadi kita nak beralih kepada dia punya pendahuluan ataupun bagaimana sekatan ni berlaku. Tapi kita nak pergi ke arah Android, yang mana lebih kepada dekat pada pengguna. Betul. Jadi Fahim dengan Fazli, apakah sebenarnya pandangan ataupun perkara yang perlu ditahu untuk mengenai Android dan Huawei? Okay. Okay, so saya luar. So kita dah tahu itu Google pun terpesakoh arahan Trump, di mana mana syarikat dalam Amerika Syarikat tak boleh buat perjanjian baru dengan Huawei. So salah satunya adalah lesen penggunaan Android. Tapi kita tahu Android itu sendiri AOSP adalah percuma start dari perjanjian. Perjanjian yang dimasuk di sini adalah lesen pengiktirafan Google Play itu sendiri. Bagi kita tahu, kalau siapa yang tak tahu, Google Play tak masuk mana-mana negara ataupun global ROM tu, sebenarnya pengeluar handphone kena bayar Google. Okay. Ah, dia kena bayar. Macam kat Malaysia, contohnya lah, paling dekat OnePlus, dia nak masuk Malaysia Play Store tu, dia kena bayar kat Google lesen guna aset negara tu. Jadi ini adalah salah satu yang buat orang risau. So kalau kalau dia akan sekat, macam mana dengan handphone sedia dia? Adakah tak akan dapat update ke, tak akan dapat apa-apa ke? Tapi nasib baik Google dan Huawei dah bekerjasama dan bagi tahu akan dapat kemas kini security semua untuk stok-stok yang sedia ada daripada penjual, dan juga phone-phone Huawei yang ada pada pengguna sekarang. Jadi pengguna semua tak perlu risau akan hal ini. Cuma kelak mungkin Android R dan ke atas, Huawei takkan dapat lagi lah lesen-lesen global ROM dan semua. Android Q mungkin ada, sebab Huawei dah dapat lah Android Q tu. Kan kita dah dengar berita Android Q untuk Huawei, beberapa berita Huawei dah dalam pembangunan kan. So mungkin korang akan dapat rasa pengalaman penggunaan Android Q. Dan mungkin lepas tempoh mungkin Android R, tempoh Android R tu mungkin sekatan pun dah mungkin mungkin dah balik kita, kita, kita tak tahu. Lepas tu lesen Google Huawei pula ada lesen sementara sehingga bulan 8 ni. So kita tak tahu habis lesen tu adakah akan ada perjanjian baru, ataupun mungkin Trump dah berbaik hati lagi-lagi dah nak raya ni kan. Huawei dan Trump pun dah bersalam-salaman, maaf-maafan ke. Kita tahu lah apa, apa kesnya. So, dia dapat duit raya dulu. Duit raya punya betul. Huawei kena bagi duit raya kat US. Angpau besar. Angpau besar punya. Macam CDE bayar berbilion-bilion tu. Tapi nak tahu apakah akan nasib akan datang Huawei sebenar, kita kena tunggu bulan 8 ni. Okey, jadi lepas contohlah kalau perjanjian ni masih lagi teruskan, kemas kini update dari segi Play Store, adakah masih akan dapat? Okey, kita tahu dari segi kemas kini Play Store ni, Google memang jaga gila-gila. Malah kalau kita install app daripada luar, APK pun, Google still boleh scan security melalui Google Play Store. Cuma ni yang Play Protect kan? Google Play Protect tu. Cuma kita tak tahu adakah lesen Play Protect ni Huawei kena bayar kat Google, atau benda tu automatik kalau Google dapat detect, oh, phone ni ada Play Store, dia iktiraf, dia akan scan. Tu kita tak tahu. Tapi macam Huawei punya telefon kan antara yang terbesar sekarang ni, memang agak mustahil kalau dia nak matikan semua sekungan Play Protect tu. Kan? Maknanya memang kalau kemungkinan kalau Google jahat macam mana pun, berarti Huawei masih diteruskan untuk dapat Play Protect. Jadi, asalkan dia tak update feature. Kalau
Rasanya mungkin lah dari segi kemas kini, Android tu sendiri takkan dapat kemas kini baru. Mm-hmm. Tapi dari segi aplikasi-aplikasi, Google akan teruskan bagi kemas kini tu. Mm-hmm. Dia tak boleh halang semua tu. Berapa ratus aplikasi dia nak halang, dia tu habis dah pembangun aplikasi semua. Mm-hmm. Lagi kalau aplikasi-aplikasi yang berbayar, aplikasi yang ada iklan semua tu, yeah, tak makan dah pembangun kan. Dan sebenarnya benda ni lah yang membuatkan pengguna risau ni. Sebab bila cakap pasal aplikasi ni, ramai pengguna risau tentang aplikasi tak boleh digunakan. Betul. Contohnya macam WhatsApp, macam Facebook, memang memerlukan kemas kini yang lebih terkini sebab dia nak jaga security. So memang kena bagi. Dan jadi untuk akan datang, macam apa yang Fahim cakap tadi, akan dapat kira peranti-peranti Huawei sedia ada ataupun peranti yang sedang jual sekarang ni, masih akan dapat lagi. Betul, untuk dapat kemas kini Play Store. Cuma tapi itulah perancangan Huawei selepas 3 bulan ni. 3 bulan, okay, mana okay, contohlah kalau memang dah tak dapat atasi sekatan ni, apa alternatif yang mungkin Huawei akan buat untuk telefon-telefon keluar akan datang? Kalau kita tahu dia orang nak keluarkan sistem operasi tersendiri kan, Homebank. Jadi kalau dia tak boleh push update Android tu, dia terpaksa push update Homebank lah. Macam pernah Samsung buat dekat jam tangan dia asal Android Wear, tiba-tiba dia push update Tizen. Kan dua sistem operasi berbeza tu. Itu masa Samsung Galaxy Watch yang first version kan, awal-awal Android Wear, lepas tu kan dia bagi Tizen. Dua platform berbeza pun dia boleh je bagi update. Rasa Huawei boleh je buat macam tu, tak ada masalah. Dan let's say lah, kalau Huawei still nak pakaikan Android, ingat AOSP tu percuma. Dia boleh je pakai sistem operasi berasaskan Android, cuma tak ada Google Play Services sahaja. Mungkin boleh bawa kepada soalan, kenapa Google Play Services tu, kenapa pentingnya, kepada saudara Fazli kita. Kenapa penting? Kenapa penting? Pasal orang cakap AOSP ada, AOSP ada. Tapi iya ke AOSP tu? Kita tengok sejarah memadai, lalu memadai ke tidak AOSP tu sahaja. Kita tengok sejarah contoh macam Amazon, dia ada platform yang tak ada Play Store. So boleh je sebab BlackBerry pun boleh pakai Android dekat BlackBerry 10OS. Tapi masalah dia tak ada Play Store, tak ada Play Services. Tak boleh pengguna biasa ni boleh pakai ke phone yang tak ada macam Play Store semua. Kenapa dia begitu penting untuk pengguna? Adakah sebab kita terlalu bergantung dengan Google? Mungkin sebab itu, tapi sebelum tu saya nak beritahu, nak cerita sikit mengenai apa yang akan berlaku dekat pengguna yang sudah pun membeli peranti Huawei ni. Sebab kalau ikan peranti Huawei ni bukanlah jenama Huawei tu sendiri, bukan jenama yang kecil. Betul. Bukan jenama yang boleh kata bil hari ni dalam sebulan lepas tu akan bankrupt. Itu membuatkan kita bercakap tentang company ni, sebab dia adalah company yang besar, tiba-tiba ada masalah seperti ini. Dan bukan senang dia nak sampai ke arah pengguna mula percaya dekat jenama, terutama daripada China ni. Sebab untuk mendapat kepercayaan tu, mereka perlu bekerja keras. Banyak juga usaha Huawei itu sendiri untuk dapatkan kepercayaan. Antaranya adalah sentiasa bagi feature-feature yang menarik. Dan jika dilihat, antara feature-feature yang menarik kat peranti baru mereka adalah Huawei P30, P30 Pro. Dan feature yang tak ada lagi dekat peranti lain, contohnya macam Zoom optical tu, ramai pengeluar sudah pun meniru apa yang dibuat oleh Huawei, menyertakan banyak kamera, 4 kamera sampai 5 kamera. Sebelah Oppo Reno pun sudah pun meniru, tapi tak sehingga tak seperti Huawei P30 sampai 50 kali zoom walaupun digital. Kemudian antara feature yang jarang, masih belum lagi dapat pada masa tu, adalah wireless charging sehingga 15 watt. Pada masa tu hanya 7.5 watt je menyokong untuk Qi wireless charging. Dan Huawei nampaknya dapat mengatasi masalah ataupun sekatan ataupun terhadnya teknologi wireless charging pada masa tu. Kemudian apa lagi feature? Antaranya adalah wireless reverse charging. Itu juga antara yang diimplementkan pada Huawei P30 itu sendiri. Huawei yang buat dulu. Huawei yang buat dulu. Mate 20 Pro yang first. Antaranya lagi adalah jika perasan juga charging dekat Huawei P30 Pro mencapai sehingga 40 watt. Tak ada lagi device jenama lain yang boleh mencapai sehingga 40 watt charging. Maknanya kira boleh mengecas sampai boleh kata kurang daripada 1 jam. Scroll memanjang dalam EMUI, Huawei yang terlebih pertama perkenalkan. Tapi itulah, itu adalah feature yang membuatkan kita tertarik dengan peranti Huawei. Dan boleh katakan akan yang drive-thru Huawei pada masa sekarang. Dan tapi itu bukan bisnes yang dia buat je. Macam Obi cakap tadi, dia juga supply, membuat infrastruktur untuk telco contohnya, untuk signal ya, internet dan sebagainya. Dan soalan Arif tadi, Play Protect ni Google, Play Service. Huawei menggunakan sistem operasi daripada Android, which is
boleh katakan ada tanya tadi, berguna ke Play Store ni untuk kita semua pengguna ni? Dan kita sendiri sudah pun tahu, sedia maklum, bahawa kita bukan di zaman tahun 2008 ke 2004 ke kita start guna apa phone hanya untuk ambil gambar dan start berkongsi dan sebagainya kan. Kita bila kita dapat dia peranti baru, kita akan install aplikasi-aplikasi daripada Play Store ataupun mana-mana aplikasi daripada luar contohnya. Jadi untuk menjawab soalan tu, saya akan tanya dululah, siapa dekat sini yang tak download langsung aplikasi daripada Play Store? Siapa yang tak download? Dia bukan Play masalah Play Store, dia masalah berapa banyak antara kita yang tak gunakan langsung perkhidmatan Google. Ya betul. Itu pun boleh, soalan saya itu pun berkaitan juga. Siapa yang tak guna Gmail, siapa yang tak guna WhatsApp, siapa yang tak guna Instagram dan sebagainya. Dan berapa banyak aplikasi yang korang semua download daripada luar selain daripada Play Store? Itu persoalan saya untuk betul? Jawab sendiri. Jika tak ada, maknanya benda ni sangat, Play Store ni sangat penting untuk ada pada mana-mana sistem operasi, Homebank OS ke iOS ke. Tapi masalah Homebank, dia tak boleh guna perkhidmatan Google lagi dah. Itu sebab kenapa dia kena buat Homebank. Kalau dia boleh, dia pun ada akan ada dia boleh pakai Android, tapi dia tak akan boleh pasang Play Services, melainkan itu atas inisiatif pengguna sendiri. Okay, Fazli, let's say lah Huawei berjaya buat Homebank OS, dan dalam tu instead of Play Store digantikan dengan Huawei App Gallery yang dah ada pun dalam Android sekarang. Memang dah ada pun. Akan datang pun dia nak bekerjasama dengan App2Aid. Dengan AppToy tu. Let's say Huawei bekerjasama dengan AppToy dan Huawei App Gallery tu dia kembangkan lagi, boleh tak dia gantikan Play Store? Itu adalah alternatif. Dia pun App Store juga. Macam saya cakap tadi, kebanyakan aplikasi dalam Play Store tu dibuat berbasekan daripada company daripada US. Jadi ada sekata di mana kalau nak buat, perlu berurusan dengan orang yang bekerja di bawah Huawei juga. Jadi bila US sekat Huawei, secara tidak langsungnya benda ni adalah di bawah Huawei. Tapi sebenarnya konteks ni dia bukanlah sebab dia US, tapi pembangun takkan buat satu versi Android, aplikasi Android punya itu adalah salah satu penyebabnya juga. Dia tak nak buat versi yang lain. Contohnya nak buat versi Android Play Store ni, versi Homebank punya. So dia macam pening. Sama juga macam apa yang berlaku dekat Windows Mobile contohnya. Dan juga tak silap saya, BlackBerry pun ada isu yang sama. BlackBerry OS kalau tak silap saya, BlackBerry 10 yang paling latest dan sekarang dah pun pakai Android. Kalau tak silap BBOS dah mati. Orang pakai je lagi, tapi masalahnya aplikasi tak ada, dikira orang dah kira mati lah. Betul, orang dah macam bila tak ada services yang mereka perlukan dan general user guna, jadi secara tidak langsungnya mati. Sistem operasi itu akan tidak berjaya. Dan hujan ni juga menyebabkan sistem operasi baru tak lagi muncul sekarang. Muncul pun kejap je, tapi kita nampak yang KaiOS sekarang masih lagi meningkat naik walaupun tak ada Play Services. Dan so, itu pun ada Google Play Services yang kecil, iaitu Google Assistant terbina dalam KaiOS. Nampak berapa penting Google Play Services masih lagi keluar. Ada YouTube, tapi YouTube kena ada account Google. So memang nampak kat situ kebergantungan orang pada Google ni. Kalau saya sendiri memang saya kata saya bergantung, saya perlukan Google. Tapi kalau ikut pengguna lain, contohnya yang tidak mementingkan fungsi-fungsi ataupun penawaran daripada Google tu sendiri, bagi saya benda tu bergantung pada orang tu sendiri. Tapi kebanyakan orang saya pasti memang akan perlukan. Kita tahu dekat China, diorang dah lama duduk dalam silo diorang sendiri. Diorang memang tak ada langsung Facebook, tak ada langsung Google, diorang boleh hidup. Tapi China ini berbeza di mana diorang memang sejak daripada awal diorang menggunakan telefon pintar, itulah the norm. Memang tak ada benda tu. Jadi diorang yang boleh hidup dalam dia macam kolam yang dah boleh ada diorang punya own ecosystem, boleh hidup. Tapi kita sejak pada awal, saya ingat saya punya first Android dalam 10 tahun lepas, dah benda tu, semua rekod kita ada dekat situ. Jadi untuk seorang tu berpindah daripada ekosistem tu untuk pergi ke ekosistem adalah satu yang susah. Macam saya, walaupun saya dah gunakan iPhone, saya punya account saya masih lagi banyak guna yang Google punya. Saya tak boleh move. Pasal bagi saya itulah benda yang saya dah biasa. Jadi itulah masalah dia. Jadi bila orang kata kalau dia buat Homebank sekalipun, kalau dia berjaya buat dalam punya Play Store sekalipun, kalau aplikasi itu tidak dibangunkan oleh WhatsApp misalnya, Facebook tak nak buat dia punya Homebank untuk Homebank,
Twitter ke apa tak nak buat. Tak boleh duk. Pasal kita dah lihat bahawa dalam situasi di mana 90% sistem operasi di pasaran adalah Android ataupun iOS. Untuk memperkenalkan satu sistem operasi baru sekarang adalah sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh pihak Microsoft sendiri dengan diorang punya endless amount of money diorang pump, dia iklankan macam-macam. Tak mampu nak bertanding dengan Android dan juga iOS. Pada masa tu pegangan pasaran ya untuk iOS dan Android adalah sekitar 50% sikit. Masa tu ada lagi simbian. Waktu tak kompetitif pun diorang tak boleh mampu untuk menentang Microsoft ya. Saya tak nampak bahawa Huawei boleh melakukan keajaiban memperkenalkan satu sistem operasi baru walaupun sekarang ada lebih, katalah roughly ada 400 juta peranti orang di pasaran. Tak mampu saya rasa pasal kebergantungan kita kepada Play Service. Play Services tu. Dan kita tahu dalam Android ya, kita tahu diorang ada, diorang panggil Android, saya tak ingat apa nama dia, tak boleh nak recall sekarang. Di mana in order untuk kita access, kita punya nak login ya, kata akaun saya amans@gmail.com tu, kalau peranti kita tidak di, tak ada certification daripada Google, kita nak login pun tak boleh. Google Account Manager. Account Manager tu. Jadi pasal sekarang kalau tak ada benda tu semua, kita silo pun tak boleh juga. Betul. Pasal kita perlukan benda tu untuk macam kata shake hand kan, nak pastikan itu memang kita punya. Jadi masalah untuk memperkenalkan. Itu juga akan berlaku sebab macam aplikasi-aplikasi yang melibatkan pemetaan, kita kena access API Google Maps. Ya. Betul. Maknanya Instagram, Facebook ataupun Waze sendiri mungkin dia takkan dapat access. Padahal benda-benda ni kita dah gunakan secara seharian. So bila Play Services ni tak ada, memang agak susah juga situ lah. Senang. Kalau Google Play Service tu korang tak update pun, bila tak buka aplikasi tu, please update your Google Play Services to use this app. Kalau tak ada langsung macam mana? Sebab memang ada keringanan. Homebank boleh run Android apps. Tapi masalahnya apps yang ada dekat pasaran sekarang ni memang kebanyakan bergantung dengan Play Services. Kita tengok Google sendirinya lah. Dia cuba buat Fuchsia OS dengan platform terbaru, aplikasi terbaru. Tiba-tiba dekat GitHub eh, tempat masuk kod tu, dia tambah sokongan Android sebab dia takut Fuchsia OS tak boleh berjaya. Dia tambah juga sokongan Android app tu. Benda tu sangat penting. Sebab dan Chrome OS pun sekarang Chrome OS pun dah Play Services. Dia orang guna, dah boleh run Android app. Pasal kekurangan aplikasi pada Chrome OS sendiri. Bukan setakat run Android app saja, Play Store dalam Chrome OS. Okay, Fazli, nak cakap apa ni? Okay, tadi macam aku cakap sebelum ni pun banyak sistem operasi yang tidak berjaya sebabkan tidak menyokong services daripada Google tu. Tapi mungkin ini adalah satu langkah yang perlu diambil untuk membina sesuatu yang baru. Walaupun ya kita semua macam skeptikal kan, macam akan cakap oh benda ni benda yang baru, benda yang mungkin orang tak akan guna, mungkin akan ambil masa. Tapi tu zaman dulu-dulu, bukan dulu sangat lah, tapi Bulal, kita sekarang 2 tahun dah kena tua tu. Mungkin teknologi bergerak terlalu pantas sekarang. Mungkin orang pada masa sekarang lebih terbuka untuk menerima apa yang company luar tawarkan. Contohnya sendiri adalah dinamo Huawei ni orang dah ramai pakai kan. Start daripada peranti permulaan, pertengahan, even peranti mature sekalipun, ramai dah percaya terhadap peranti ini bila dinampak sistem operasi dibina oleh jenama yang mereka kenal dan mereka lebih beralih ataupun mungkin mereka tak perasan pun mereka sedang gunakan sistem operasi daripada syarikat Huawei itu sendiri. Jadi mungkin ini akan, jika Huawei dapat membuka ataupun membuat Homebank OS ni dan dapat menarik banyak developer, mungkin benda ni akan berjaya. Saya rasa dia menarik juga pendapat tu, pasal saya tengok sekarang kalau kita tengok kat online ruangan komen, dah banyak orang kata dah ada kemarahan daripada orang yang memang anti Amerika. Dah cakap Amerika ni dah gunakan dia punya kekuasaan ekonomi dia untuk menghalang orang kan. Jadi kita dah ada lihat mungkin benda ni boleh dia tolak ke Afrika ke, yang memang tak ada langsung money daripada Amerika. Dia mungkin boleh tolak kat Iran ke, memang dah kena halang, dia boleh tolak dekat North Korea ke apa. Jadi memang ada pasaran tu, tapi persoalannya sekarang ialah adakah Huawei boleh berpuas hati sekarang jadi minor player. Macam kita tahu sekarang diorang di tempat kedua dari segi pengeluaran peranti setiap tahun. Jadi kalau diorang dah biasa katakanlah 200 juta peranti, ini pastinya akan mendatangkan kesan. Adakah mereka akan bergembira dengan jual 50 juta? Jadi inilah masa depan Huawei sekarang, di mana peranti diorang pasti terjejas teruk apabila tukar kepada Homebank. Sebab yalah, bila pengguna tahu yang contoh kalau Huawei dah pakai Homebank, lepas tu dia tengok bila dia pakai masa tu apps banyak tak ada,
mungkin dia akan rasa macam pengguna tak betul tak puas hati, dia terus beralih ke platform alternatif. Dia bukan sahaja, bukan sahaja aplikasi, saya rasa antara muka yang berbeza. Dia kata tu antara muka tu dah pattern kan, itu Google punya pattern dia punya. Tapi UI. Mungkin sebab MIUI masih dikekalkan. Jadi mungkin antara muka tak menjadi masalah, cuma tu ada segi penawaran aplikasi yang contoh kalau pengguna tengok kat sini, asal tak ada Instagram ni sebab API dia kan terikat dengan Google Play Services. Kamu dapat 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 semua pakai Weibo. Semua pakai Youku. So adakah macam Huawei dapat meningkat ke pertumbuhan syarikat-syarikat daripada China, contohnya macam perkhidmatan TikTok, Youku tadi. Sebab kita tengok kat negara-negara lain dah mula ramai untuk beralih kepada Youku. Mungkin ni lah masa yang paling tepat untuk China finally push diorang punya own homegrown app ke ekosistem. Pasal kita tahu China pun dah ada keluarkan kenyataan yang sangat sangat tak berpuas hati dengan tindakan yang diambil oleh Amerika ni. Jadi diorang pun ada banyak backing daripada kerajaan China. Jadi mungkin kita takkan terkejut jika Huawei ni dijadikan vehicle untuk finally tolak Youku kepada global. Finally nak tolak Weibo pada global. Dia tak ada major push Kita tengok sekarang WeChat tak ada problem kita pakai sini. Jadi orang kita dengan TikTok kan China, kita tak ada masalah langsung untuk gunakan app tu kalau app tu menawarkan sesuatu yang unik, sesuatu yang best. Jadi kita tengok TikTok dengan WeChat, WeChat Pay dah berjaya dekat luar. Jadi sekali lagi tak mungkin, tak mustahil lah. Tak mustahil boleh kan, tapi kena ada push daripada pelbagai pihak untuk mewujudkan satu alternatif di dalam pasaran. Saya katakan tadi 90% Android dengan iOS. Cuma itulah dari segi penjualan ataupun penerimaan orang ramai. Sebab orang sekarang ni tak terikat dengan jenama. Kalau rasa jenama tu teruk, dia orang akan beralih. Dah tak ada brand. Kecuali Apple loyalist, mungkin akan stay. Apple ni kita tak boleh kacau. iOS tu memang orang akan pakai iOS sebab dia ada sebab dia lah. Tapi kalau untuk Android, tengok macam Xiaomi lah, contoh macam. Tapi Xiaomi lah, kita pergi 3 tahun ke belakang. Semua orang pakai Lenovo. Okay, pakai Lenovo. Sebab Lenovo hilang. Saya ingat sama tu orang pengguna Xiaomi dengan Lenovo bergaduh kat ruang komen. Lenovo lagi bagus, Xiaomi macam tiba-tiba Lenovo tu hilang. Pasal the moment dia tak jual peranti, jaminan itu apa kita nak sokong peranti dah tak ada kat pasaran kita. Orang move anytime. Pasal memang saya rasa orang sekarang berfikir dengan wallet. Mana yang lebih dirasakan berbaloi, harga paling. Dan dia menyenangkan orang. Contoh macam homing, kalau nak kena side load apa semua, orang takkan. Tak nak, betul. Takkan beli. Itu je problem dia. Kalau tengok app, contoh benda-benda asas lah, Instagram, WhatsApp mungkin akan ada. Tapi kalau ada benda dalam WhatsApp tu yang break ataupun sebab dia tak ada Play Services tu, kena ingat WhatsApp backup Google Play. Itu problem dia. So impossible. Hongmen tak boleh pakai WhatsApp pun tak boleh pakai. Rasanya benda tu macam saya cakap, ini adalah skeptical orang bila bercakap tentang sistem operasi yang baru. Tapi kita tak lihat dari segi developer juga. Sebab kalau kita kan, kalau saya sebagai developer dan saya dapati Google Play Store ni ada banyak halangan, terutama daripada US sendiri, bila dapat tahu okay, hubungan US dengan negara ni tak sesuai, tak bagus, so mungkin akan di-ban kat sini. Bila banyak ban macam tu, orang akan rasa Google punya servis ni macam terlalu terikat dengan US punya undang-undang. Tapi orang tak nak tahu benda tu. Tapi orang nak tahu yang dia orang boleh pakai apps tu masa tu juga. So tu saya cakap, jika saya sebagai developer, saya akan fikir tak ada alternatif lain ke selain daripada Play Store. Nampak dia akan sekarang WhatsApp dimiliki oleh Facebook. Dan Facebook dia tak nak buat dah version lain. Dia tahu Android, iOS. Dia tak nak buat Android tu ada bawah lagi homing dengan Android. Dia takkan support fork lah. Dia tak nak fork. So itu problem dia. Sebab macam dia boleh buat fork, contoh dia pakai API yang homing punya. Tapi masalahnya, adakah Facebook akan rela untuk menghasilkan versi lain untuk tu? Dia akan makan tenaga, dia akan makan masa. Betul. Tapi kita ikutkan dari segi aliran bisnes. Kita kena sentiasa mengikut perubahan masa. Sebab yang pasti Facebook ataupun WhatsApp dia boleh hasilkan, tapi versi web. Contoh macam HTML5 punya, macam apa yang dekat iOS. WhatsApp memang ada, tapi dia pakai web based punya. So memang boleh buat, tapi terpaksa buat web based. Mungkin dia akan buat web based yang dia akan just akan keluarkan tenaga untuk buat antara muka je sikit. Boleh, itu je lah yang terbaik. Dia tak akan buat the whole platform baru. Sebab sekarang ni masalah tu lah, Facebook ni semua dah semua entiti Amerika Syarikat ni. Tapi mungkin masa depan syarikat besar ni tak kisah pasal Huawei. Yang lain ramai pengguna. Betul, tapi dia tak nampak Huawei ada pengguna yang ramai. Memang ada pengguna yang ramai. Itu pengguna sedia ada. Ni masalah kita nak cakap tentang selepas orang dah beralih, dah lari. Dan kira macam orang dah jual telefon harga 500
apa ye? Dollar. Dollar. Oh, so, yeah. Macam, so macam dah tak nak lagi okay. So dah tak nak pakai lagi Huawei. So macam ni nak tarik balik orang baru ni. Itu adalah jawapan yang sangat suka saya jawab. Kalau kalau kita tahu jawapan dia, kita akan menghantar surat kepada Huawei, contact us. Tak, sebenarnya kita sekarang kita terlalu konsentrate kepada perniagaan peranti muda alih. Yeah, sedangkan sebenarnya Huawei dia punya main business bukanlah peranti muda alih. Yeah. Tapi lah telekomunikasi. Betul. Dan dia juga ada satu bahagian untuk perkomputeran. Jadi kalau siapa yang mungkin tak baca atau kurang hari, sebenarnya Huawei sekarang dah tak boleh beli chip daripada Intel. Yeah. Hilang license untuk pakai ARM dan segalanya. Jadi dia tak boleh buat chip sendiri, tak boleh buat laptop, even SD card oleh SD Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG pun. Perjanjian terbaru 24 hari bulan 5 itu dengan Microsoft pun Windows untuk laptop baru pun dah tak boleh bagi. Dah tak boleh pakai. Jadi memang memang betul-betul orang kata kena cantas dekat kaki, dah tak boleh berjalan dah sekarang. Dan sebenarnya saya suka tengok daripada, saya tengok the bigger picture. Peranti muda alih ni benda kecil saja. Saya rasa impak yang lebih besar ialah bagi kita dekat Malaysia ialah syarikat telco di Malaysia ni banyak bergantung kepada equipment Huawei. Daripada Huawei. Yeah. Jadi antara sebab mengapa tiba-tiba mereka kata bagi 90 hari grace period ni adalah suddenly dia orang realize kalau kita suddenly block everything, benda ni nak update, nak pertukaran hardware misalnya, dia orang in trouble dan orang macam kita di Malaysia in trouble. Pasal suddenly tak ada part nak gantikan. Katalah menara punya tu hilang, part tak boleh beli pasal ada halangan. Dia akan menimbulkan kemarahan di kalangan dia orang punya allies ni, dia orang punya rakan-rakan di Asia Tenggara, dekat Eropah. Pasal kita tahu dekat, macam saya katakan di awal podcast tadi, dekat mereka di kawasan luar bandar dia orang gunakan Huawei. Macam dekat Malaysia tak silap saya lebih 70% Huawei dengan ZTE, dengan sedikit ada Ericsson dan Nokia tak silap saya. Dekat UK pula 4G dia majority masih menggunakan Huawei. Jadi oleh kerana mereka suddenly, kita dah block. Kan perangkaian 4G global sekarang diancam. Diancam. Jangan terkejut dia boleh tengok E. Itu ya, paling merisaukan sebenarnya bagi saya ialah itulah kita punya masa masa depan telco kita. 4G sekarang pun di hujung tanduk pasal kata equipment rosak ke apa, tak boleh nak update, tak boleh nak apa, security kerentenan pun boleh berjadi. Kita tahu sekarang kita bergantung semuanya pada peranti, kalau tak ada internet apa jadi? Modem kita pakai sekarang pun modem siapa? Modem Huawei. Jadi dia orang kata repercussion ni adalah lebih besar daripada hanya setakat Android. Tetapi kita punya capaian internet kita pun dalam bahaya sekarang kerana benda ni. Jadi tidak mengejutkan Huawei, macam sekarang Huawei boleh kata ambil high road, dia orang tak mengamuk ke apa. Dia orang macam cakap, oh kita tak nak Apple kena ban dekat China. Mereka nampak macam lebih jaga hubungan ataupun dia cakap dia tak salahkan Android misalnya, dia tak salahkan, dia kata oh kami menyedari kena follow bla bla bla. Jadi macam dia orang macam ada macam ingin mencari jalan penyelesaian sekarang. Jadi ialah satu langkah yang sebab tu kalau blok atau gaduh pun takkan bagi. Takkan ke mana-mana. Ini tak nak jadi kes macam Qualcomm sanggup bergaduh dengan Apple. Gila dah lah, settle juga. Jadi apa yang kita boleh lihat sekarang daripada kita punya sejarah sejak setahun, syarikat yang besar macam ni menyedari bahawa ada lebih baik untuk settle. Jadi kita hanya berharap itu akan berlaku. Kita gunakan sekali lagi apa yang berlaku kat ZTE, dia orang sanggup lakukan apa yang tu. Dan itulah kita sekarang berharap bahawa ada jalan penyelesaian sebelum bulan Ogos ni. Kerana paling bahaya sekali kita punya telco equipment sekarang yang di hujung tanduk. Yang hujung bulan Ogos ni hanya Google dengan Android. Yang lain tak keluar lagi statement pasal ada lesen sementara ke untuk dia orang order barang last minute ke. Dia orang ada, dia kata dia orang hot barang apa semua. Tapi sampai bila kan? Itu kita tak tahu. Tapi ada berita itu Huawei pun sebenarnya dah ada stop untuk chipset selama 1 tahun. Dia dah ready kan tu. Macam dia dah expect dia nak kena ban. Dia dah expect nak kena ban pasal dah dengar sejak penangkapan dia orang punya CFO hari tu. Dah ada ura-ura je dia orang dah tu. Tapi dengan dia orang punya penjualan peranti yang sangat banyak. Macam tahun lepas dia kata, ni telefon berdalih je 200 juta kan dia orang berjaya jual. Tahun ni rekod quarter juga. Dia orang menjual lebih banyak peranti pada quarter-quarter sebelumnya. Jadi satu tahun itu adalah berdasarkan dulu. Tak tahu berapa lama boleh tahan. Dekat waktu betul setahun dapat tahan. Habis lah stop eh. Mati lah. Dah lah Huawei jual banyak telefon. Huawei, Honor lagi, Y lah banyak gila kan. Tetapi sampai bila dia orang punya stok tu akan bertahan? Okay, jadi kita nak tutup sembang lebat kita ni. Kita nak cakap lah satu soalan
Soalan ni agak panas lah. Tapi mungkin pendapat peribadi. Jadi adakah Fahim akan beli peranti Huawei atau Honor pada saat ini atau kata? Saat ini akan beli kalau orang nak jual pada harga yang tak masuk akal. Contohnya kat UK, kalau siapa baca berita semalam, ada satu kedai yang terkenal kat UK yang beli trade-in ni, dia beli Huawei P30 Pro pada harga hanya RM530. Kalau ada orang Malaysia nak tawarkan harga sekitar tu, saya beli lah. tak pakai Play Store, pakai kamera. Kamera power kan. Dan tadi kat Facebook pun nampak ada orang jual RM1,500, Mate 20 Pro. Berbaloi tu. Murah-murah. Tapi dah habis, tak sempat. Okay, balik. Kalau saya sendiri, kalau untuk peranti Huawei pada masa sekarang, kita cakap tentang peranti Huawei. Ini personal tak? Personal opinion lah kan. Saya akan hold dulu sebarang apa niat nak beli peranti Huawei sebab saya tak pasti sama ada negotiation ni akan datang akan berjaya atau tak, sebab saya tak nak peranti saya kalau benda ni ada apa hidup atau mati je. Saya tak nak ada pilihan tu, saya nak ada kita tahu benda ni akan sentiasa ada. Contohnya macam Google services macam tu. Dan kalau benda ni tak tak menjadi, peranti Huawei ataupun in future dinamo ni akan tidak menyokong apa yang saya akan guna untuk membuat kerja-kerja ke apa ke, memang memerlukan servis yang biasa kita gunakan. Jadi saya akan hold dulu dan saya takkan. Okey. Contoh kalau harga RM500 saya kat UK tu. Macam saya cakap, kalau tak ada benda yang kita tak guna, tak boleh nak guna pun, buat apa beli? Macam membazir juga. Nampaknya Fadli berkeras. Walaupun okey macam feature dia yang bagus kan. Tapi tak ada contohnya saya nak perlu apa update kepada Instagram ke Facebook ke. Saya tak ada pilihan tu. So saya kena transfer ke telefon lain untuk hanya untuk buat benda tu. Jadi macam tak ada fashion, saya ada kamera, saya ada smartphone lebih. Transfer pakai kabel lah all star. nak pakai NFC dah tak ada. Sokong dah. Ya betul, NFC dah tak ada NFC. Jadi wireless transfer lah. Saya gunakan sekarang, saya punya secondary phone saya ialah P30 Pro. Tu saya memang saya gunakan pasal saya sangat suka dengan dia punya kamera. Harukah saya beli? Kalau saya diberikan harga tak masuk akal, memang saya beli. Pasal wait rasanya semuanya. Tak. Masalahnya pasal harus saya akui kemampuan kamera P30 Pro sekarang adalah yang terbaik dari segi zoom dia. Dan saya kalau tengok podcast sebelum ni pun saya cakap benda yang buat ambil wide angle zooming ni adalah benda yang saya sangat pentingkan untuk lakukan kerja. Dan paling best sekali dekat P30 Pro ni sebenarnya bukan zoom tu. Zoom tu kita boleh cropping dekat dalam Photoshop, tapi dia punya night mode. Macam saya pergi banyak event gelap, kamera lain gelap, pakai P30 Pro siang. Jadi benda ni tak ada pada peranti lain. Sedangkan saya dah try Pixel 3A, dia ada night shot dia, tak sama. Masih lagi Huawei punya the best of the best dalam kelas dia. Jadi kalau saya nak perlukan sebuah kamera untuk lakukan kerja saja, saya tak perlukan Google services ke apa, dan diorang boleh, saya yakin diorang akan develop lepas ni lagi power ni, dia mesti boleh develop lagi. Dan saya akan beli kalau harga tak masuk akal. Kalau saya ada sekarang, saya tak jual. Pasal buat apa jual tengah low? Saya tahu macam saya orang, saya kata saya amat positif bahawa akan ada deal dengan Amerika Syarikat untuk mengembalikan semula. Saya orang yang sangat positif benda ni akan berlaku berdasarkan apa yang dah berlaku sebelum ni. Jadi kalau dah ada, jangan jual dulu. Kalau saya lah. Tapi ada caveat di sini. Saya orang yang ada 2-3 kamera, 2-3 telefon. Jadi orang macam saya tak ada masalah nak ada ke. Tak masalah, macam saya lain. Saya dengan Arif saya sama. Orang yang banyak kamera dia orang tak peduli benda tu. Pasal satu, saya boleh gunakan satu function je, saya tak rasa cacat pasal ada benda lain. Saya baru nak join. Jadi saya tidak punya telefon yang banyak. Okay, jadi macam saya memang pendapat macam Obi juga. Saya ni saya memang positif dengan benda ni sebab saya tahu lah benda ni takkan berlarutan pun. Sebab Huawei ni benda besar. Dan tak masuk akal sebenarnya Google. Pasal kita sentuh tadi sebenarnya. Google dia dah bekerjasama dengan Huawei dah lama. Betul. Dan diorang dah jual ratusan juta peranti. Untuk suddenly buang tu, saya rasa bukan satu bisnes decision yang baik. Dan jadi akan mengganggu market untuk Android sebenarnya. Betul. So kalau dah tak ada pengguna Huawei ni, habis jadi macam jatuh banyak sangat. Sebab ni pengeluar kedua terbesar ni. Betul. Akan datang nak atasi Samsung. Itu antara perancangan orang. Tapi kalau macam saya memang pendapat positif, akan datang mungkin akan boleh guna macam biasa. Sebab macam Play Store tadi kita dah cakap, mungkin akan guna juga, boleh guna macam biasa. Cuma nak jual tidak kena ada. Kalau itu saya tak masalah. Saya even sekarang pun setengah berkira nak beli P30 Pro. Sebab saya memang minat dengan zoom feature saya. Tapi tak harga tak usah kalah.
Asalnya bawah 3,000 rasa dah. So macam saya memang tak ada masalah dengan ni sebab macam saya pun banyak device. So kalau macam features yang saya nak macam kamera, ada saya tak masalah sebab saya boleh share dengan tersebut lain. Betul. Itu sebab kenapa saya beli. Dan saya rasa feature-feature dekat Huawei P30 Pro tu membuatkan saya rasa macam saya nak beli sebab tak ada kat telefon lain. Sebab benda ni melibatkan hardware. So macam blank kan kalau macam feature dari segi macam kamera, itu boleh port dekat Android lain. Tapi kalau macam hardware ni memang tak buat apa, kena juga beli P30 Pro. Jadi macam saya akan beli. Dan macam akan datang, kalau anda rasa macam jumpa harga murah pun, rasa better angkat. Sebab ya, benda ni mungkin tak akan berlalu lama. Sebab lepas Trump tak ada, kembali balik. Tak tahu kan. Takkanlah Presiden Amerika Syarikat akan datang terus macam nak teruskan apa yang Trump buat. Sebab Trump ni kan sikit gila. Itulah antara pendapat kami untuk sambut lebar rasanya. Dan rasa itu saja untuk apa yang kami bincangkan mengenai sekatan Huawei daripada Amerika Syarikat. Jadi bagi anda yang rasa macam muskil, rasa macam apa ada persoalan lagi, ada persoalan lagi, boleh kongsikan kepada kami, boleh orang komen di bawah ini, ataupun sebarang cadangan ataupun tajuk sama lebar anda juga boleh kongsikan kepada kami, boleh orang komen di bawah ini. Jadi sekian saja pada saya Arif Ismail, Fahim Fazli, Effie, dan kita jumpa lagi untuk video sama lebar akan datang. Assalamualaikum. Bye.